kali ini akan kembali dihadapi oleh Rama Arif Firnanda. Receive yang cukup baik. Oh, cukup keras dan dig yang luar biasa. Dan menjadi awal untuk poin yang berhasil didapatkan oleh Berlian Bank Jateng. Dan sekali lagi, Avindrinata. Receive yang cukup baik dari Bintang. Ya, quick yang gagal Mahfud dan mampu diblok. Kembali kali ini serangan dilakukan oleh Berlian Bank Jateng. Stepanus. Pemain yang tampil lebih, terlebih dahulu ya, dilakukan. Terlalu cepat memang. Sasi depan dia juga sangat berbahaya. Memukul dari posisi 4, sebuah cross pike yang tidak bisa dihadang oleh seorang Bastian. 22-22. Oh, masih bisa dikembalikan. Dan oh, situasi yang sebetulnya tidak ideal. Rama. Receive yang cukup baik. Oh, berhasil diblok. Dan masih tetap adalah sesuatu yang mutlak. Oh, baik sekali kita lihat tadi. Jump serve yang dilakukan. Dan kali ini kembali serangan. Sudah Barat. Oh, mampu diblok. Harus minimalisir dalam situasi yang sudah tertinggal. 19-12. Dan kali ini sebuah quick dari Nanda Zulfi. Berhasil memberikan sebuah poin. Kembali untuk juga tampil sangat baik. Seorang Dwi Sistin kita lihat memang bukan hanya bagus dalam menyerang. Dia juga defense sangat baik. Dan kita lihat untuk dari sisi Indomaret ini juga, saya ngelihat receive mereka dan mereka juga banyak melakukan kesalahan ya. Ya, dan di sisi total dari anak-anak Indomaret juga semakin menurun. Kepercayaan diri mereka menurun di set kedua kali ini. Angka. Gol di dua set awal dan di comeback oleh Stin Pasundan. Dan akhirnya harus takluk dengan 3-2. Dan kali ini kita lihat Dimas Saputra. Oh, luar biasa Stefanus, pemain yang sejauh ini tampil cukup layaknya pertandingan melawan Samator ya. Ya, dan kembali kali ini kita lihat Bintang. Dik yang sangat baik dari Bagus. Oh, blok yang sempurna. Bagaimana akhir dari set ketiga ini? Apakah Indomaret bisa memaksakan set keempat atau tidak? Oh, dan ya kita lihat lagi-lagi dua blok dan mulai oleh Bagus Wahyu. Sebuah float serve, oh, tidak sempurna, tidak ada serangan, kesempatan Berlian Bank Jateng untuk bisa memenangkan pertandingan dan berhasil dilakukan oleh Berlian.